di Golden Ballroom Hotel Sultan di Jakarta Pusat ini. Jika kita lihat sebenarnya dari hasil sementara itu cepat dibuang ke masa kami ketika datang. Silakan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur depan beserta Ibu, Pak Nando Suarez, Ibu Anita Kah, Pak Leo, Pak Merkila Kalena akan menyampaikan sikap dan Pak Joni. Setelah itu Pak Prasaro akan membantu kita dalam tanya jawab dengan media. Ibu silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anson. Selamat malam untuk kita semua. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Pak Joni Asaroma dan Ibu Vera beserta anak-anak. Tepuk tangan dong. Yang saya juga kasih istri saya Asti Indriati Asidiksi. Yang saya hormati dan banggakan, yang khusus bertahan di sini dari Jakarta, Ibu Anita Kanobaga, anggota DPR RI Komisi 10 yang mewakili seluruh 7 anggota DPR RI Komisi 10. Yang saya hormati semua ketua-ketua partai politik atau pimpinan partai politik dari Gerindra Pak Nando Suarez, dari Golkar Ibu Livi Sinta Eloen,
dari PAN, Pak Martin Lelo, dari Demokrat, Pak Martin, Pak Leo Lelo, dan dari Gelora, Pak Suwardito, kemudian dari Perindo, Pak Sayang, terima kasih, dan semua partai politik yang sempat hadir pada malam hari ini, juga senior kita Pak Charles Kesang, dan juga Pak Prof. Transalas, suatu kita diomong Rektor UCB. Ini Dewan Pakar kami segera tertutup. Pak Alodano dan semuanya, dari P3 ada Ibu Dini, terima kasih. Dan semua teman-teman tim pemenangan yang dipimpin oleh Pak Prat Saro. Dan sekretarisnya Ibu Reni Kun. Ada Pak Sam dan juga Ketua atau manajer kampanye Pak Atur. Kemudian Pak Atur dong, Pak Atur. Pemain belakang layar ini ya. Sampai di video videonya direkam dan disematnya. Pertama, puji syukur kepada Tuhan karena semua proses hari ini berjalan dengan lancar. Sejauh kami cermati, pemilihan CNJT ini berjalan dengan baik. Dan untuk yang pertama, kita berikan tepuk tangan bagi seluruh rakyat NTT yang sudah memberikan pilihannya dengan segala macam cerita dari masing-masing tim sukses. Kita sudah mendapatkan suara dari seluruh NTT yang terwakili melalui Quick Fund. Saya mencatat terus perkembangan. Saat ini kita sudah di angka 82.67%. Ini angka yang sudah tercatat di Quick Fund. Melky Johnny 37.8%. Ansi Jel 32.3%. Dan SPK Andegaru 29.9%. Ini sudah naik lagi. Ini carta politika ini tidak akan lambat. Bisa ini ikut dari Detikcom. Jadi secara metodologis saya sudah cek di beberapa teman-teman lembaga survei, mereka katakan bahwa Melky Johnny dengan selisih semacam ini karena margin of error-nya kurang lebih 1% sudah bisa dikatakan memenangkan pilihan. Ini kami konsultasikan dulu dengan teman-teman lembaga survei di Jakarta. Mereka bilang Mel tunggu 80% lebih. Itu sudah bisa dideklarasikan bahwa Melky Johnny menang pintu NTT kalau selisih di atas 2% sudah bisa menang. 2-3% sudah bisa menang. Ini kita selisih 5%, 80% sudah angka yang dihitung, dipastikan sudah stabil, sehingga secara metodologi menurut mereka sudah bisa kita deklar bahwa Melky Johnny menang Pilgub NTT. Yang kedua, tentu selain kami berterima kasih kepada seluruh rakyat NTT yang tadi sudah memberikan suara, kami juga berterima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, teman-teman dari KPU sampai tingkat KPPS, teman-teman Bawaslu sampai tingkat bawah. Kami juga berterima kasih buat TNI dan Polri, terutama TNI Polri yang sudah menjaga ketertiban acara. Apapun isu yang berkembang, kita sama-sama melihat bahwa Bawaslu, KPUD, TNI Polri tetap netral. Amin. Kita jaga agar seluruh lembaga negara ini tetap netral. Bawaslu, KPUD, TNI Polri tetap netral, itu kami pastikan. Yang berikut juga, kami ingin berterima kasih kepada dua sahabat yang bersama kami melalui kompetisi ini. Terima kasih kami buat Antigen, pasangan nomor 1. Dan juga terima kasih kami buat pasangan nomor 3, Simon Batus Kamras dan Andre Galu, beserta seluruh tim masing-masing yang membuat kami bisa bertanding dengan sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya, sehingga pemenang pilu kali ini bukan lagi hanya sekedar milik Melky Johnny dan seluruh tim, kami adalah pemenang untuk seluruh rakyat NTT dan seluruh. Jadi terima kasih kami buat kedua pasangan calon dan juga tim suksesnya yang sudah kita berkompetisi dengan sehat sampai dengan hari ini. Yang ketiga, kami juga ingin memastikan bahwa Melky Johnny dengan aspirasi, dengan suara yang sudah diberikan kepada kami ini, kami akan segera bekerja mulai malam ini dan seterusnya. Walaupun kami belum dilantik sebagai bagian dari komitmen Melky Johnny, kami akan terus
bergerak di seluruh NTT untuk bisa membantu pemerintah provinsi dan tingkat dua agar kita bisa NTT bersama-sama sampai dengan proses yang berlangsung secara resmi itu di tahun depan nanti akan dilakukan. Kami berencana, saya tadi sudah ngomong sama tiduan ke Joni, kita nanti rencananya lusa kami langsung akan ke Lewotobi. Kami akan nanti ke Flores Timur dan ke Musika. Kami ingin pastikan bahwa seluruh bantuan pusat sudah masuk dan diterima, dan apa-apa yang masih kurang akan kami juga sampaikan kepada teman-teman di Jakarta agar juga memperhatikan dan juga meneruskan program bantuan dukungan untuk korban pengungsi Lewotobi di Flores Timur dan juga di Sika. Jadi rencananya lusa saya dan Pak Joni atau kami ada yang mewakilkan di sana bersama tim untuk memastikan bahwa penanganan pengungsi Lewotobi berjalan dengan baik. Dan juga kami sudah sampaikan pada Ibu Wanita dan teman-teman DPR RI bahwa kita nanti akan juga mulai juga bergerak untuk memastikan semua yang dirinya itu sudah bisa kita siapkan di awal. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua partai politik yang sudah mendukung kami. Tepuk tangan buat semua partai politik. Kami sampaikan terakhir karena ini bagian dari rumah kami. Kami sampaikan terima kasih kepada semua partai politik dari tingkat pusat, pimpinan partai tingkat pusat, teman-teman pimpinan partai politik di kabupaten provinsi, kabupaten kota, sampai tingkat desa kelurahan, semua teman-teman fraksi di DPR RI, terima kasih buat ditandang, mewakili teman-teman, semua DPR provinsi, Pak Nando, terima kasih, dan semua teman-teman Ibu Reni, Pak Leo, terima kasih banyak yang sudah menerima kami semua selama ini, juga teman-teman DPR provinsi dan DPR tingkat dua, dan juga bagi semua relawan, teman-teman semua, terima kasih buat semua relawan yang sudah bekerja keras dengan cara masing-masing, kadang kurang biarnya naik, ya sudah itulah, kita punya urusan di urusan dengan video ini, waktu itu kadang ketawa, kadang kita menangis, kadang kita ingin juga. Dan juga buat semua tim keluar, terima kasih buat tim keluar, semua terutama untuk keluarga yang sudah dilakukan sama Pak ini. Dan terakhir, kami juga berterima kasih buat semua yang tidak kelihatan membantu kami. Tepuk tangan buat teman-teman media massa, tepuk tangan buat teman-teman PS. Tepuk tangan buat PS yang sudah menjaga suasana dengan baik. Juga teman-teman di medsos yang sudah berjalan dengan baik. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Dan juga kemenangan ini adalah kemenangan rakyat NTT. Kita jaga kemenangan. Jangan ada lagi baku kamu sana sini. Pilkup sudah selesai. Pilkup sudah selesai. Seperti janji kita adalah semuanya akan baik-baik saja. Jadi semua akan baik-baik saja. Mulai malam ini, walaupun nanti akan ada proses lagi bagi KPUD dan sampai level bawah perhitungan, tapi mulai malam ini kami inginkan agar 01, 02, 03 sudah selesai. Kita bicara soal NTT 1 sudah satu kembali. Tidak ada lagi NTT yang terpecah-pecah dalam pasangan calon. Kita sudah satukan semua dengan hasil hari ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Dan mohon maaf apabila ada yang mungkin kurang berkenan selama ini dari saya dan Kak Joni. Kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah membantu kami. Dan mohon maaf, selamat malam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Melki, Pak Kalena beserta Ibu Asti, istri saya, Tinta, Tera, dan anak-anak, Veronica dan Daniel, para pendukung-pendukung yang sangat luar biasa, Ibu Adinaga yang total mendukung kami, kemudian para ketua partai, Pak Lelo di sini, Pak Lelo, kemudian Pak Nando Suarez dari Partai Gerindra, ada Pak Suarito
Martin Lengku, ada Pak Frans Saro, ada Pak Taris Mesa, ada Ibu Reni sebagai sekretaris tim pemenangan, Ibu Libi, kemudian dari Lalu Pak Sen, ya, dan Pak Sen, ya, serta para pemirsa sekalian yang saya kasihi dan saya muliakan. Oh, saya lupa Pak Anson tadi, sudah lupa Anson. Motor kita yang ada di depan ini adalah Pak Anson, tetangga Bogor Anson. Karena saking sering ketemu, sering komunikasi sampai dilupakan. Ada Bu Rini, Mas Salama, ya, terima kasih. Bapak-bapak sekalian, pertama-tama tentu baca kita menyatakan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena tanpa perkenannya, tanpa izin Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kemenangan ini tidak akan terjadi. Manusia boleh berusaha sekuat tenaga, mengerahkan semua kemampuan tersebut saya, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan terjadi. Jadi apa yang kita capai sekarang adalah karena perkenan Tuhan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan partai politik pusat. Pertama tentu saja kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang sudah menandatangani surat rekomendasi kepada Berti Joni maju dalam pemilihan gubernur NTT bersama Pak Sekjen Bapak Ahmad Muzani. Terima kasih juga kepada Bapak Bahlil Lahadian sebagai Ketua Golkar. Terima kasih juga kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih kepada Bapak Ketua Partai PAN, Bapak Budi Yasar, yang juga sudah menandatangani surat rekomendasi. Terima kasih juga kepada Ketua Umum PSI, Mas Kaisang. Terima kasih kepada Ketua Partai Perindo, waktu itu masih Bapak Hari Tanu, dan sekarang dilanjutkan oleh Ibu Angela. Terima kasih kepada Ketua Umum P3, Pak Mardiono. Terima kasih kepada Ketua Umum Gelora, Pak Anies Mata, Ketua Umum Partai Prima, Pak Agus Jamu, Ketua Umum Partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, Pak Anas Pamaningrum. Terima kasih kepada Ketua Partai Garuda, Pak Ahmad Muda. Ya, itu adalah ketua-ketua partai yang merekomendasikan dan mendorong kami untuk maju. Terima kasih kepada para ketua partai di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Secara khusus kepada Bapak Yasmin Gunai yang selalu mendukung saya di partai ini dalam setiap pergerakan kami walaupun beliau dari jauh. Terima kasih saya kepada tim pemenangan yang dipimpin oleh Bapak Frans Saro beserta seluruh perangkatnya. Terima kasih kepada manajer kampanye Bapak Hadi Muhammad Ansor beserta seluruh perangkatnya. Terima kasih kepada tim relawan beserta
beserta seluruh pendukung. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang setia terus mendukung dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif, dengan pemberitaan-pemberitaan yang membangkitkan semangat perjuangan selama masa-masa kampanye. Terima kasih kepada KPU, pada Bawaslu yang sudah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, dengan penuh sportivitas dan tidak berpihak dan dengan penuh ketulusan dan kejujuran, sehingga pilkada ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih khusus kepada Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI yang sudah mengatur pengamanan strategi yang baik sehingga kontestasi berjalan dengan aman. Terima kasih kepada Bapak Kapolda, Danteng, dan Bantamal, dan juga dan Lalu yang sudah mengamankan perasaan pilkada di Nusa Tenggara Timur dengan baik. Para hadirin yang terhormat, akan melalui ketentuan peraturan tempat bahwa pasangan nomor 2 Melu Doni sudah unggul dan sudah disampaikan oleh Pak RT. Kami akan menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat NTT. Kami akan membangun seluruh NTT, memajukan kesejahteraan NTT, memajukan pendidikan NTT, bukan hanya satu dua daerah yang membutuhkan, tapi seluruh masyarakat NTT. Semangat kebersamaan ini harus tetap kita jaga, harus tetap kita perkuat, karena membangun itu juga butuh persatuan dan kesatuan, butuh kebersamaan, butuh kolaborasi. Saya juga terima kasih pada paslon nomor 1 Ansi J dan paslon nomor 3 Simon Gatisda Pase dan Andre Garu. Mari kita sama-sama bergandengan tangan bangun NTT baik, lebih maju, lebih sejahtera ke depan. Saya rasa setia dengan saya. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya saya. Pak Jokowi dan berlangsung mengatakan selamat. Pak Jokowi dan berlangsung mengatakan selamat. Pak Nusi, dari hasil yang ada ini sudah dicek sana dan dicek sini, beliau katakan ini angka sudah stabil. Jadi beliau menelpon langsung dan mengatakan selamat buat Melki Joni dan titip salam buat seluruh tim pemenangan. Selamat. Sekaligus semua beliau titip pesan untuk rakyat NTT juga kembali bersatu menyongsong pembangunan ke depan di bawah Melki. Yang kedua juga ada beberapa pimpinan partai politik dari Jakarta yang menelpon mengucapkan juga selamat. Jadi pesannya kan cuma satu. Pak Melki, Pak Jokowi setelah ini kembali rangkul semua kekuatan di NTT agar semua bisa bawa pembangunan itu ke NTT ke depan. Pesannya demikian. Tentu dengan perkenan Tuhan hari ini kita sudah lihat hasilnya, dan nanti setelah ini baru nanti kami akan duduk bersama saya dan Pak Jokowi dan semua tim untuk kita nanti atur beberapa langkah ke depan pasca
pengumuman resmi nanti yang bisa kita akan dalam waktu ke depan. Tadi Pak Mirki dan Pak Jody sudah tegaskan, kemenangan ini bukan kemenangan Mirki Jody atas 01 dan 03, tapi ini kemenangan keluarga besar Indonesia. Nah, yang berikut ini saya berikan kesempatan kepada adik-adik jurnalis untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin saran dan masukan. Saya persilakan. Adik-adik saya silakan mereka dulu. Pak Wales, iya. Iya, ini katanya rumus namanya ekspor. Tadi pagi saya tadi juga punya data ekspor ya. Ekspor juga itu sudah mengatakan kami menang tadi pagi. Yang siang kami sudah tahu, ada teman dari Jakarta telepon, dia bilang, Mel, ekspor sudah menang nih. Itu ekspor itu ketika orang keluar, ditanya, itu sudah bisa ketahuan siapa yang menang. Itu jam 1 siang saya sudah ditelepon sama tapinya ketua umum, Pak Bali bilang, Mel, sudah informasi dari dia bikin ekspor, menang kita di NTT, tapi dikawal. Dari Pak Bali, ketua umum Partai Golkar. Nah, kemudian sore, sampai dengan saat ini kan sudah 87%, itu angka kami dengan nomor 2 selisih yang maksudnya yang nomor 2 kan dalam sejarah itu satu dikit terakhir kurang lebih 5% dan angka quick count itu dia banding operasi 1%, jadi bisa unsinek atas 1% 1,1% itu pun masih menang. Jadi dengan metodologi semacam ini teman-teman di Jakarta yang bilang mail lebih diumumkan segera atau disampaikan segera bahwa ada quick count ini pasangan. Tapi seperti kita juga lihat Pilpres lah 5 tahun lalu kan juga kita pakai quick count juga zaman Pak Victor menang. Jadi prinsipnya adalah secara metodologik kami sudah bisa menyampaikan itu 87%, selisih kami dengan Pak Ansi 5%, selisih dengan Pak SPK kurang lebih 7%. Dan secara metodologi itu sudah disampaikan dan yang kami sampaikan ini berarti secara quick count, sebenarnya lagi secara quick count yang itu mencerminkan hasil yang mendekati sebenarnya dengan Mario Rosenthal itu kami sudah konsultasi dikatakan bahwa sudah disumbangkan bahwa Mirki Jongi menang. Tapi artinya tetap menunggu hasil quick count. Menunggu hasil quick count. Jadi secara kita tentukan ini kami menang di quick count ya. Yang quick count ini sudah dipakai di seluruh pilkada sejak 10-15 tahun lalu sudah dipakai.
Aduh, 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 aduh.